Kembali lagi di segmen Bisik, bicara singkat seputar cuaca. Berdasarkan perakiran cuaca berbasis dampak hujan lebat di Indonesia, wilayah yang berpotensi terjadi bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor yang berlaku untuk tanggal 15 Mei 2023 dengan status siaga berpotensi terjadi di wilayah Maluku. Kemudian untuk tanggal 16 Mei 2023, status siaga berpotensi terjadi di wilayah Maluku. Sedangkan untuk tanggal 17 Mei 2023, status siaga berpotensi terjadi di wilayah Maluku. Karena itu, kami himbau kepada sobat BMKG untuk waspada jika sobat beraktivitas di luar rumah dan perbarui terus informasi cuaca.